cerita hari ini ada kegiatan apa sih di dalam? Iya, hari ini ada kegiatan kajian. Masya Allah, happy banget bisa kumpul bareng sama teman-teman. Bisa kajian, bisa cari ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua gitu. Membahas apa aja sih, boleh tahu gak hari ini kajiannya? Membahas tentang rumah tangga, tentang keberkahan, tentang kenyamanan. Yang pasti insya Allah gimana caranya untuk selalu mendapatkan ridho dari Allah gitu aja sih. Dan aku berharap mudah-mudahan kayak kajian seperti tadi itu bisa terus ya gitu, karena menurut aku pribadi juga sangat butuh ya pencerahan gitu, jadinya bisa belajar untuk lebih istiqomah lagi gitu. Jadi sih gitu aja. Banyak sekali rekan-rekan artis juga ya yang perempuan ikut tertarik gitu, gimana tuh Kak, bisa berkumpul juga gitu, silaturahmi ya katakanlah. Iya dong, jadi itu adalah salah satu hal yang spesial. Jadi menemukan lingkungan baru lagi gitu. Sekarang di lingkungan ini kebetulan memang semuanya para artis gitu kan ya. Ya udah aku seneng aja gitu loh. Jadi sekarang juga udah semakin banyak orang-orang yang ingin mendekatkan diri sama Allah, ingin cari ilmu gitu. Karena menurut aku akhirat itu penting banget gitu loh. Dan kalau misalnya kita belajar bareng-bareng bersama teman-teman, itu pasti bakal lebih termotivasi banget gitu aja sih. Seberapa penting Kak ilmu dalam mencari pendidikan buat kamu Kak terakhir? Penting banget karena yang aku rasain, semakin kita belajar, semakin kita cari ilmu, ternyata semakin tahu kita tuh banyak banget kurangnya dan banyak banget nggak taunya gitu loh. Ya udah, jadi mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah ya, teman-teman juga yang lagi dalam proses belajar gitu kan ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya dimudahkan sama Allah, jadi kita bisa belajar terus bareng-bareng gimana caranya kita semua bisa mendapatkan ridho dari Allah. Udah ya. Oke, terima kasih Kak.